Ayah kagak bisa bangun sih. Kenapa ya? Bang, bangun yuk. Bangun yuk. Iya, bisa. Oh iya, Ayah kan baru inget. Tadi nyium bau jengkol di warungnya Po Isah. Aduh. Betulan lu, Rip. Rip, motor lu, mana motor lu? Lagi dicuci, kenapa? Aduh, pakai dicuci segala lagi. Gua lagi kejar kambing. Kambing? Heeh. Kambing doang. Oh, ya. Gaya lu kambing doang. Kambing kayak gitu tuh. Waduh. Pengantar arus listrik disebut koruptor. Dia incang malu-maluin aja sih. Bukan koruptor, tapi konduktor. Konduktor nganter listrik, koruptor ngambil duit, kan sama aja. Iya, gini bang, Bang Dede bisa nemenin Layla ke bank nggak? Habis dari bank, terus anterin Layla ke pasar belanja, bisa nggak? Jadi kagak bisa nih Layla. Soalnya Dede lagi nganterin Kak Winda. Ya udah deh kalau gitu. Makasih ya, Bang. Bunbani. Anji, Bono. Ah. Ain. Nih, Rohim punya biskuit Malkis. Biskuit Malkis. Rasa keju loh. Kejunya itu dari Prancis. Kalian mau enggak? Mau dong. Tuh. Kalian tahu enggak cara makannya? Enggak. Nih ya, orang kasih tahu. Pertama, gigit kanannya. Dibalik. Balik. Gigit kirinya. Baru deh gigit tengahnya. Enak enggak? Oh, enak banget. Iya. Boleh enggak? Udah habis ini dulu lah. Mbak. Em, kok kamu ada dua sih kupon korbannya? Tapi kamu takut lagi. Ya mungkin kalian anak yatim piatu kali. Rem kan bukan. Enak banget, Em. Enak. Duduk. Bang Omat, Bang Betet. Kok kayaknya pada sedih sih, Bang? Kok malah pada mewek, kan? Amat dan Betet nggak kebagian kupon kurbannya. Caranya kenapa, Bang? Ya udah, Prem kan dapat dua ini. Prem bagi satu. Tuh, Bang. Makasih ya, Aim ya. Aim mah memang baik. Makasih, Bang. Betet belum. Satu berdua, Bang. Satu aja berdua. Satu berdua ya, Teh. Makasih ya, Em. Iya. Jadi, Em. Oh, maaf. Aduh, lu kenapa? Enggak, Cang. Enggak apa-apa kok. Ya, lu jangan punya rahasia sama gue. Ngomong aja, gue kan encang lu. Soal cewek, lu tanya sama gue. Gue pakarnya, jangan khawatir. Bukan soal cewek, Cang. Soal apa? Soal utang. Soal utang sih lu aja sendiri dah. Entar gue kebawa-bawa. Kirain mau bantuin. Gak tau ini cuma gitu doang. Waalaikumsalam. Neng Lela lagi marah ya sama Aye. Kalau iya kenapa? Terus kalau enggak juga kenapa? Ya udah deh kalau gitu, Aye pamit dulu ya Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, banget sih. Aduh, astagfirullahaladzim. Maaf ibu-ibu, teman-teman semuanya maaf ya. Duh, Aik agak sengaja, emang ada apaan sih? Lu kagak ngeliat gua lagi panik begini? Anak gue, noh.
Masya Allah. Buruan, lu tolongin dia. Lu turunin dia. Cok, cepet. Masa dua-duanya galau? Lu kenapa, Sel? Gua heran. Hah? Nggak hujan, nggak angin? Iya, Be. Maaf, Lela. Nggak sengaja Lela hilaf, Be. Hilaf apa sengaja, lu? Hah? Nggak sengaja, Be. Jangan dibuat alasan, dah. Untung tiba sapu. Bagaimana kalau besi? Sebenarnya kenapa emangnya lu marah-marah begini? Nggak apa-apa, Be. Tadi Lela juga nggak tahu Lela lagi nyapu tiba-tiba kena babe. Maaf ya, Be. Makanya kalau lagi nyapu, nyapu aja. Nggak usah mikirin yang lain. Ngerti? Yaudah, saya masuk sana. Buat sapunya. Maaf ya, Be. Yaudah, nggak apa-apa. Yaudah, ke dalam dulu ya, Be. Yaudah, sana. Dia nggak tahu anak kulon kali. Untung aja orang nggak lihat. Sebuah kali yang ngeliat. Malu tuh gue. Ayo turun, buruan. Sini tangan lu. Turun ya. Iya, superhero. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maafin ayah. Makasih ya, superhero. Udah nolongin anak ayah. Iya, sama-sama. Bu, tapi inget, anaknya tetap dipantau ya. Iya. Lu juga banggain tuh orang tua lu. Orang tua lu baik banget. Iya. Yaudah, Bu. Bil, kalau gitu ya pamit dulu. Warga semua pamit dulu ya. Iya, yeah. Makasih ya, superhero. Iya, yeah, sama-sama. Assalamualaikum. Akhirnya kelar juga kita bikin kupon palsu, Betet. Omat mah emang benar-benar canggih. Seperti bapak kita. Memalsukan Omat sama juga dengan memalsukan kita. Canggih banget Omat mah. Aduh, ya harus gitu. Tapi Omat, kita udah punya kupon nih. Cara ngambil dagingnya gimana? Itu mah gampang. Cetek, Betet. Cetek gimana? Yang penting mah kita bikin panitia itu panitia kurban. Heeh. Tidak amanah. Cocok banget Omat. Akio Omat mah emang encer, cer 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 cer. Mau kemana mah? Ayo Omat. Neng Lela lagi api. Mendingan ayo telepon dulu aja deh. Nggak diangkat. Angkat sih. Angkat dong, Neng Lela. Wah, itu HP bunyi angkat dong. Udah, Be. Biarin aja, nggak apa-apa kok. Dari siapa? Dari si Roy, bukan? Bukan. Babe kepo aja deh. Kepo apaan? Maksudnya ditanya. Itu dari siapa? Udah, temen. Udah. Hah? Kok malah dimatiin sih? Kalau gitu mendingan lanjut lagi dah. Babe mau tahu dari siapa? Dari temen, Be. Temen lu cewek cowok? Emang kalau cewek kenapa? Kalau cowok kenapa? Nih bang, nanya aja, protes aja. Orang tua kan nanya, boleh takut dari teman lu kerja gitu. Itu namanya Babe kepo. Aduh. Wih, baru pulang sekolah, Neng. Oh iya 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 iya. Aduh ini nasib padang kagak lewat-lewat ya. Alah, astagfirullah. Aduh sampean itu kok malah nyantai-nyantai di sini dong. Mbok itu dibantuin, ditolongin dong. Membagikan kupon-kupon itu segera dong. Coba itu Pak RT dong. Kupon-kuponnya semua dibagiin habis. Gimana sih sekarang lagi istirahat nih? Oh, sudah dibagikan, tak? Ya, sip lah kalau begitu, dong. Ya, iyalah, tenang aja udah, nang teh. Ya, maaf. Sih, tenang aja. Bang Arif, lepasin. Lepasin. Saha nih dia, ha? Saha, ada aja sih lu. Oh, gimana sih kalau lu punya masalah cerita sama gue kan sahabat lu. Semua itu bisa diomongin dengan baik-baik. Gak usah pakai kekerasan, Bang Arif. Ini golok sama tambang buat motong hewan kurban besok. Bilang dong dari kemarin. Ngomong-ngomong, si Dedek kemana ya dong? Kok nggak kelihatan di mana-mana cari nggak ada dong? Au! Kambing udah habis semua. Mantap hari ini gue jualan